Investasi adalah peningkatan nilai aset yang kita miliki di masa depan yang bersumber dari kenaikan nilai atau return dari aset tersebut. Tujuan melakukan investasi adalah untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan di masa depan. Nah, investasi ini kita bisa ibaratkan sebagai sebuah kendaraan. Kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan mom semua. Sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan moms, aku mau kasih tahu apa aja sih investasi yang bukan cuma populer tapi juga punya return yang tinggi. Ini dia. Yang pertama, saham. Salah satu orang terkaya di dunia hidup dari investasi saham. Namanya Warren Buffett. Tapi saham juga paling beresiko di antara lainnya. Karena itu, perlu strategi dalam berinvestasi saham. Pertama, pahami dengan baik apa itu saham. Karena dengan pemahaman yang baik, bisa menentukan strategi investasi saham yang paling tepat buat moms. Kedua, lakukan diversifikasi investasi dengan tidak menempatkan semua uang di saham, tetapi membagi ke instrumen lain, supaya kalau terjadi gejolak di pasar saham, moms bisa bertahan. Yang ketiga, fokus ke saham blue chip kalau masih pemula. Karena saham blue chip memiliki resiko paling terukur dan kinerja lebih bagus dibandingkan jenis saham lainnya. Keempat, butuh kesabaran dalam investasi saham karena keuntungan datang dalam jangka panjang. Dan hati-hati juga kalau ada yang kasih iming-iming cepat untung dalam jangka waktu yang pendek. Investasi saham kalau dilakukan dengan benar, disiplin dan sabar akan memberikan return keuntungan terbaik. Yang kedua, saham internasional. Investasi saham tidak hanya di pasar dalam negeri, bahkan teori keuangan menyarankan investasi saham di pasar internasional. Alasannya, diversifikasi. Investasi saham hanya di satu negara pasti lebih besar resikonya dibandingkan investasi disebar ke lebih dari satu negara. Dengan investasi saham di pasar internasional, moms bisa beli perusahaan berskala global yang gak cuma menjanjikan keuntungan, tapi juga kestabilan return. Di era online trading saat ini, cara investasi saham di luar negeri cukup mudah. Proses pendaftaran dan transaksi jual-beli saham dilakukan lewat platform online trading. Kalau ingin berinvestasi saham internasional, bisa mencoba pasar Amerika karena Wall Street di negara Paman Sam adalah pasar saham terbesar di dunia dengan banyak sekali pilihan saham perusahaan kelas dunia. Resiko tambahan, selain resiko investasi, dalam jual-beli saham di pasar internasional adalah resiko falas karena nilai tukar rupiah berfluktuasi terhadap nilai mata uang falas. Yang ketiga, emas. Emas adalah instrumen investasi yang udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Orang tua kita pasti pernah menyarankan untuk menyimpan dalam investasi di emas, kan? Semua pasti udah tahu keuntungan investasi emas antara lain harga emas relatif stabil, tahan inflasi, dan mudah dijual. Belakangan ini sering juga muncul fintech. Investasi emas berinovasi dengan hadirnya investasi emas online. Investasi emas online memiliki banyak keuntungan, yaitu pertama, proses beli dan jual emas jadi sangat mudah karena dilakukan lewat aplikasi, nggak perlu ke kantor cabang. Yang kedua, risiko kehilangan emas lebih kecil karena dalam investasi emas online, fisik emas yang moms beli langsung disimpan penjual emasnya, yaitu pegadaian atau brankas antam. Ketiga, proses perintah jual emas dilakukan secara online, tanpa perlu ke kantor cabang dan dana hasil penjualan emas otomatis masuk ke rekening moms semua. Yang keempat, sekarang beli emas bisa lewat platform e-commerce online, yang memudahkan bagi golongan milenial untuk mengakses investasi emas. Yang kelima, minimum investasi emas online sangat terjangkau. Bisa mulai dari 5.000 aja setiap pembelian emasnya loh. Yang keempat, SBN Sukuk Syariah. SBN sangat aman karena diterbitkan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan surat utang namanya SBN yang bisa dibeli masyarakat. SBN laris manis di investor asing karena bunga yang ditawarkan lebih dari 6%. Sangat menarik kan? Dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi juga. Ada beberapa jenis SBN yang ditawarkan. Yang pertama, SBR atau Saving Bond Retail yang adalah obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Yang kedua, Sukuk Tabungan adalah surat berharga syariah negara yang merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ditujukan bagi investor individu warga negara Indonesia. Yang ketiga, obligasi negara retail atau ORI yang adalah surat utang negara yang dijual oleh pemerintah kepada investor retail di pasar perdana domestik yang merupakan individual WNI. Minimum investasi bisa dimulai dari 1 juta rupiah. Jumlahnya cukup terjangkau untuk investor retail. Yang kelima, peer-to-peer lending. Peer-to-peer mempertemukan secara langsung antara investor yang memiliki dana dengan borrower yang membutuhkan dana pinjaman. Pertemuan tersebut dilakukan secara online lewat teknologi informasi milik platform P2P. Platform peer-to-peer lending ini memilih calon peminjam sesuai kriteria dan menetapkan profil risiko pinjaman.
lalu menempatkan calon peminjam ke marketplace peer-to-peer di mana investor memilih peminjam yang akan didanai. Hadirnya peer-to-peer lending memberikan alternatif instrumen baru untuk diversifikasi investasi dan menawarkan return yang menarik juga. Yang perlu diperhatikan soal peer-to-peer lending adalah risiko gagal bayar peminjam yang sepenuhnya ditanggung investor. Sementara platform peer-to-peer gak menanggung gagal bayar peminjam. Investasi adalah hal wajib yang harus kamu lakukan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Rencana masa depan mulai dari DP rumah, dana pendidikan anak, dana pensiun, dan rencana keuangan lainnya bisa dicapai dengan melakukan investasi. Kunci investasi adalah memulainya sedini mungkin dan membuat sebagai kebiasaan keuangan. Ada banyak pilihan investasi saat ini yang mudah dan juga murah. So, tunggu apa lagi? Oke deh, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you at the next video. Bye-bye!